Aku terima nikah Nur Fasha Sanda binti Hassan dengan mas kahwinnya RM8,888.88 tunai. Sah. Alhamdulillah. Saya Nur Fasha Sanda binti Hassan. Saya berusia 31 tahun pada tahun ini dan dilahirkan pada 28 hari bulan Mac 1984. Fasha ni seorang yang tegas, selain yang orang ramai telah tahu dia seorang yang disiplin. Dia juga mungkin orang banyak tahu juga, tapi dia juga bagus, pandai memasak. Bila di luar waktu bekerja, Fasha seorang yang manja pun ya, dan seorang yang mengambil berat kita keluarga dia. Saya seorang yang sangat cerewet dan dalam kerjaya saya, saya seorang yang tegas. Dan saya ni tak boleh duduk diam. Dia suka dengan aktiviti-aktiviti rasak kan yang saya suka. Cahaya mata, kehidupan saya ni penuh dengan aktiviti. Jadi apabila saya ada free time tu, saya akan pastikan saya sama ada sama ada saya spend time dengan my husband. Dia suka menyanyi. Kat karaoke. Sebab kat karaoke tu bolehlah menyanyi suka hati, tak ya nak ikut picing-picing semua kan. Dan Fasha memang boleh nyanyi. Anak-anak saya akan bawa dia orang pergi macam playground ke atau pergi ke tempat-tempat yang bersiar-siar macam taman bunga. Macam itulah sebab kehidupan dah menjadi seorang ibu, dia lain. Fasha ni dia suka gelak. Dia seorang yang kalau ada lawak-lawak yang dia dengar, dia cepatlah gelak. Suka sukan berkuda tetapi tak ada masa dan peluang sebab dia selalu ikut saya. Dia seorang yang manja. Idola saya dalam bidang lakonan ni ramai. Antaranya yang saya suka adalah Datuk Sarimah. Saya sukakan Era Fazira. Untuk yang baru, yang muda, saya sukakan lakonan Fazura. Itu antara yang saya suka. Saya sukakan mereka kerana mereka sangat berbakat dan diorang mempunyai wajah wanita Melayu terakhir yang saya suka. Dan juga saya juga suka dengan peribadi diorang, di mana mereka ni ada satu karisma dan aura yang pada saya memberikan kesan pada penonton. Siapa pula ni? Dari pagi lagi dah mumpang mulut. Kau kawan baik aku. Kau aniaya aku. Yang kali, kau jangan masuk campur. Kau ingat tu siapa dalam? Fokus saya utama adalah keluarga. Dan kedua adalah
kejayaan saya sebagai seorang businesswoman. Acting dah jatuh nombor tiga. Cina mengail Fatin, mengail Fatin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Dengan ini saya menjemput pengantin perempuan Nur Fasha Sanda untuk masuk. Saya dah berlakon lebih beratus drama dan dalam lebih kurang 22 filem sepanjang kejayaan saya selama 11 tahun, ini tahun ke-11. Dan sepanjang kejayaan saya, semua karakter saya, saya suka dan memberikan kesan pada saya. Tapi antaranya yang paling memberikan kesan adalah watak. Dia percayakan saya. Dan dia tahu yang saya dengan awak memang pernah ada hubungan dulu. Jadi dia memang bukan yang jenis kuat cemburu. Tapi saya ini cemburu. Saya cemburu pada awak. Tak sepatutnya datang dengan dia datang sini. Awak tak boleh jadi emosional sangat, Irfan. Sebab awak yang tinggalkan saya. Itu drama bersiri yang pertama saya buat yang meninggalkan kesan di mana bila saya keluar, orang terlalu adore dengan karakter tu. Orang sampai panggil saya nama Natasha tu. Bila saya di luar pun orang still panggil saya. In fact, sampai sekarang pun ada lagi orang panggil saya Natasha. Itu memang kenyataan. Saya dengan Tan Sri memang sedang menjalinkan satu hubungan. Satu hubungan yang saya rasakan amat ikhlas, special dan pada saya tak ada kesialan. Itu antara karakter yang memberikan kesan kepada saya dan juga peminat dan antaranya lagi satu adalah Cinta Canduri. Daripada baik, lepas tu jadi karakter antagonis, lepas tu jadi baik balik. Tetapi karakter tu disayangi. Dan karakter tu juga yang melonjakkan nama saya dan memberikan saya anugerah pada tahun 2013 untuk karakter itu. Dan saya mendapat anugerah pelakon TV wanita popular. Disebabkan saya terlalu sayang dengan karakter saya sebagai Cinta Canduri itu, jadi saya namakan selun saya ini Cinta. Sebab I really work hard for that character, saya terlalu sayangkan sampai saya balik pun saya masih lagi teringat karakter itu. Dia macam method lah, bila kita benda tu dalam diri saya. Watak yang mencabar yang pernah saya lakonkan dalam Anak Halal. Cinta dalam jiwa. Aku tak nafi, Dika tu memang cuma kasih dan cinta kita. Tapi aku dah mati, bos! Saya memberikan watak antagonis, seorang gadis yang liar sebab tidak mempunyai cukup kasih sayang daripada keluarga. Jadi dia terjebak dengan benda-benda yang tak sihat, aktiviti yang tidak sihat. Itu antaranya watak yang saya kena buat research banyak. Kota ini sahabat sejati. Kota ini juga boleh menjadi musuh paling kejam yang boleh menghancurkan kasih dan cinta kita. Tapi aku dah mati, bos! Macam ada at one time tu bila saya pegang watak jahat, watak Juwita dalam drama saya yang bertajuk Kangatanan Tanah, orang tak suka karakter tu. Mungkin pada diri saya tak kisah kalau orang nak menganggap saya karakter baik atau jahat. Tapi untuk penonton, diorang lebih sukakan saya memegang watak baik.
Sebab dia orang kata karakter tu lebih sesuai dengan saya, dengan muka saya, dengan peribadi saya. Superwoman. Saya nak pegang watak macam mungkin kalau di Malaysia ni ada mungkin Cicak Woman ke atau atau watak-watak yang superwoman lah. Saya teringin nak pegang dan saya teringin nak buat macam ada stun punya scene. Tu saya punya impian lah. Sebab yang lain semua saya dah pegang. Cabarannya banyak. Tapi saya berjaya melaluinya dengan baik, alhamdulillah, sebab saya sebarang kontroversi yang pernah berlaku dulu dan sebarang sebarang jatuh saya dan naik balik dalam industri ini, saya berbekalkan satu doa daripada keluarga saya dan peminat saya, dan satu lagi adalah yang seperti saya cakap tadi, disiplin. Ada sekali tu saya mempunyai masalah sikitlah bersama dengan itu cerita lama, tapi sajalah saya nak bercakap balik sekarang sebagai satu memori untuk berkongsi dengan peminat saya. Ada satu at one time tu apabila saya mempunyai masalah sikit dalam bersama dengan press, benda tu tak lama, sekejap aja, dan production still lagi ambil saya berlakon. Dia orang tetap tidak mempunyai sebarang masalah dengan saya kerana diorang berbekalkan satu, iaitu disiplin dan komitmen saya. Dia, Fasha ni dia very proper. Dia seorang yang sangat terurus. Dia juga seorang yang disiplin, especially terhadap kerjaya dia. Jadi saya letakkan disiplin tu di dalam kerjaya saya. Dalam apa jua perkara yang saya lakukan, even bila nak keluar dengan suami saya pun, kalau kita orang berjanji nak keluar pukul 8 dengan suami pun, jadi pukul 8. Saya nampak sendirilah depan mata saya dia seorang yang amat tersusun, especially terhadap anak-anak dan keluarga kita. Pada saya, saya hanya menjadi diri saya yang sebenar. Bagi Fasha, bila di set tu dia consider sebagai seorang pekerja kepada majikan dia. Ketika saya mulakan kerjaya saya sebagai seorang model, saya masuk ke bidang lakonan, saya ni zero. Tidak ada pengalaman dan tidak mempunyai qualification dalam bidang acting. Saya ni hanyalah orang baru, fresh, yang baru nak belajar dalam bidang acting. Dan apabila saya sampai awal di set, mereka nampak kesungguhan saya dalam kerjaya saya, dan dia orang memberi peluang, mengajar saya, dan director mencorakkan saya, karakter saya. Disebabkan itulah hubungan saya baik dengan production, kerana mereka mementingkan disiplin. Sebab bakat boleh diasuh. Memang bakat ada yang memang asli yang datang dari diri sejak kecil. Tapi ada juga bakat yang boleh diasuh, for example acting. Bagi kategori anugerah pelakon wanita drama pilihan, Fasha Sanda, Selamat Pengantin Madu. Zul akan tinggalkan perempuan itu kat dia. Oh indahnya. Been stretched too far, and now they're weak at the seams. I can't see what's next, and I got nothing up my sleeve. But I don't lose my head, 'cause it ain't really up to me. And I'm doing just fine. I'm always riding on my feet. In the nick of time, I'm out of skin of my teeth. I ain't gonna stress, 'cause the worst ain't happened yet. Something's watching over me like sweet serendipity. Pencapaian saya, saya rasa gembira dan bersyukur, dan I'm proud of it. Dan tapi yang paling saya, antara momen-momen indah yang saya
ingat tentang my achievements in the industry, antaranya 6 anugerah dan semuanya saya hargailah, antaranya yang saya pernah menang. Dan juga anugerah untuk majalah Cosmopolitan untuk pasangan layar terbaik. Itu antara yang saya pernah menang. Seperti yang semua orang tahu, dia seorang pelakon dan seorang pelakon is very project orientated. Di mana bila ada lakonan tu dia kerja je kan, atau ada rest sekejap seminggu kan. So apabila dia ada masa dengan keluarga, dia akan pastikan anak-anak semua, iaitu putra Rekal, putra Rafael dan putri Reisha Jemima akan mendapatkan perhatian yang sepenuhnya lah. Dia family nombor satu untuk dia. Lebih-lebih lagi selepas mempunyai dua cahaya mata ni, kami nampak anak-anak tu merupakan priority lah pada hidup Fasha, di samping suami dia dan keluarga. Dia seorang ibu yang pada saya amat baik dan bagus. Seperti yang saya cakap tadi, dia tegas dan tersusun. So dia kena, dia amat penting bagi dia untuk pastikan anak-anak dia semua tu tersusun, pakaian, makanan, kalau sakit ubat tu kena on the dot masa kena makan. Sebagai seorang yang paling rapat dengan Fasha dalam bidang lakonan dia dan kejayaan dia sekarang, kami mengharapkan Fasha terus maju. Walaupun mungkin di masa hadapan Fasha nak slow down sikit dia punya kejayaan sebagai seorang pelakon, kami juga tetap mendoakan agar Fasha terus berjaya sebagai seorang businesswoman, sebab dia memang cita-cita dia untuk menjadi seorang businesswoman yang berjaya. Dalam apa jua bidang yang Fasha lakukan selepas ini, kami doakan all the best to you. Saya boleh nasihat dia sedikit sebanyak, tapi bila saya tengok dia, saya rasa dia tidak perlu nasihat, sebab saya nampak dia memang naturally she has that instinct to do business lah. So harapan saya dia akan berjaya dan sukses dalam bidang perniagaan dia juga. Alhamdulillah, sebab harapan saya untuk ada jenama saya sendiri telah pun tercapai. Antaranya inilah yang saya ada, produk saya sendiri yang saya namakan sempena puteri pertama saya, Jemima. Dan harapan saya bisnes ni akan berkembang maju dan saya dapat keluarkan produk saya yang lain di masa yang singkat ini. Dan untuk dua anak lelaki saya, Putra Reka Ramli dan Putra Reka Ramli, saya ada jenama untuk diorang juga, iaitu Jiwa by FS. Itu adalah saya sediakan baju-baju untuk anak-anak kecil. Itu saya namakan khas sempena anak lelaki saya. Dan saya rasa bersyukur sebab produk saya, jenama saya, jenama keluaran saya ini dipercayai oleh pengguna. Jadi harapan saya benda semua yang saya buat ni akan grow lagi, bigger. Dan begitu juga dengan Cinta Sedun saya dan yang telah pun 4 tahun beroperasi, saya nak bisnes ini berkembang maju lagi, insyaAllah. Ada beberapa impian, tapi antaranya adalah untuk mewujudkan saya punya satu rumah yang saya buat rumah khas kebajikan untuk menempatkan homeless dan juga anak-anak yatim. Itu saya punya impian mungkin lagi 5 tahun atau 10 tahun. Impian saya tu saya nak capai.